selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi dengan aku, Martha. Nah, di video kali ini aku mau review satu facial wash. Yang ini tuh produk legend banget. Produk dari Kelly yang Lemon Shop. Yang seperti ini, tuh. Karena dia itu harganya yang murce banget, jadi aku tuh penasaran sebagus apa sih dia. Karena dia tuh mengklaimnya itu bisa untuk cerahkan, bahkan untuk menutrisi kulit kita. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, oke? Okay? Sebelum ke videonya, jangan lupa buat like dulu dong video ini, dan pastinya juga udah subscribe. Kalau sudah, langsung aja kita ke video pembahasannya yang pertama. Nah, untuk packaging dari Kelly Lemon Shop ini, dia datang dengan packaging box. Ini tuh dia kalau nggak salah ada 3 ukuran sih ya. Dia ada yang 10 gram, ada yang 25 gram yang aku punya ini, dan ada yang lebih besarnya lagi, aku lupa berapa. Dan ini tuh datang dengan packaging box yang warnanya cerah banget, seger banget, kayak baju aku gitu ya, matching kan? Nah, ini tuh warnanya yellow dan ada orange-nya gitu. Di bagian depan ditulis Kelly Lemon Shop. Netonya dia itu 25 gram. Ini aku punya yang 25 gram ya. Dan di bagian belakang di sini tuh ada cara pemakaian, kemudian ada khasiat khusus atau klaim-klaimnya. Dan juga di bagian samping ada nomor BPOM serta expired date-nya. Sedangkan untuk packaging di bagian dalamnya, dia di sini tuh bentuknya tube seperti ini. Dia masih senada ya warnanya dengan boxnya yellow gitu. Dan untuk tutupnya sendiri, kalau menurut aku dia putaran kayak gini. Untuk harganya sendiri dari Kelly Lemon Shop ini yang aku punya 25 gram netonya, itu kemarin aku beli itu dengan harga 7 ribuan aja, nggak sampai 10 ribu. Jadi murce banget. Dan nanti aku akan kasih pembeliannya di description box. Ini tuh aku belinya di Shopee ya, di online gitu. Tapi kalau menurut aku, karena ini tuh produk legend, jadi ini tuh ada di toko-toko kosmetik deket rumah kalian. Walaupun kalian nggak beli online, itu bisa banget kalian cari di toko-toko kosmetik di dekat rumah kalian ya. Dan untuk klaim-klaim dari si Kelly Lemon Shop ini, seperti yang aku bilang di awal, dia itu mengklaimnya bisa untuk cleansing dan nourishing. Cleansing itu sebagai pembersih gitu ya, atau dia itu bisa membersihkan kulit wajah kita itu dari sisa-sisa make up ataupun kotoran, bahkan juga minyak-minyak berlebih yang ada di kulit wajah kita. Sedangkan untuk si nourishingnya atau untuk menutrisi kulit wajah kita, dia itu bisa membuat kulit wajah kita itu terasa lebih segar, lebih halus dan lembut juga, bahkan juga mencerahkan kulit wajah kita. Jadinya kalau kulit kita itu rasanya lebih bersih dan lebih bercahaya gitu ya setelah pemakaian. Untuk teksturnya sendiri, ini kalau menurut aku teksturnya dia itu warnanya wih gonjreng banget ya, kalau aku bilangnya itu cerah banget. Sama seperti packagingnya, dia itu warnanya kuning gitu dan menurut aku sedikit creamy gitu. Tapi saat dibusakan, ini tuh menurut aku busanya B aja sih ya, bukan yang terlalu banyak banget, bukan juga yang terlalu sedikit, jadi masih oke lah ya gitu. Dan busanya juga cukup lembut dan halus, jadi cukup nyaman saat kita pakai di kulit wajah kita. Untuk aromanya sendiri, kalau menurut aku kayak aroma bunga-bunga, tapi juga ada kayak aroma-aroma powder gitu. Tapi kalau menurut aku saat kita pakai, kita blend, udah kita busakan gitu ya, aromanya itu nggak yang menyengat banget gitu, jadi nggak akan mengganggu saat kita pakai di kulit wajah. Untuk cara pemakaiannya sendiri, dia di sini tuh taruhlah krim sabun ini pada telapak tangan Anda, kira-kira sebanyak atau sebesar buah kacang. Campurkan dengan beberapa tetes air, ulas pada wajah dan pijat selama semenit. Kemudian cuci atau bilas dengan air hangat atau air dingin. Dan selama aku pakai ini kurang lebih hampir semingguan, ini lebih lah ya, hampir mau 2 minggu aku pakai ini. Dia di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak itu baik-baik aja.
Dan saat aku pakai ini, seperti yang aku bilang tadi, karena busanya dia itu B aja, tidak terlalu banyak banget atau tidak terlalu sedikit, jadi menurut aku masih cukup nyaman kalau aku pakai gitu ya. Dan saat dibilasnya pun, ini menurut aku karena aku bilasnya pakai spons, jadi ya mudah-mudah aja sih ya, nggak yang susah banget dibilasnya. Dan untuk hasil setelah pemakaian dari Kelly Lemon Shop ini, kalau kalian bisa lihat nih kulit wajah aku, yang pertama aku rasain itu kulit aku sedikit agak keset setelah dibilas, itu agak keset gitu, tapi tidak yang kering sampai ketarik gitu sih ya. Jadi ini tuh masih ada rasa melembabkannya, jadi walaupun dia kasih keset tapi masih lembab gitu, bukan yang kering ketarik. Dan yang aku rasain setelah pakai ini juga, kalian bisa lihat ini minyak-minyak di kulit wajah aku tuh jadi kayak apa ya, terhempaskan lah gitu, jadi bersih dan apa ya, lebih cerah juga kalau menurut. Dan selama aku rutin pakai ini, jujur di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak, ini tuh masih cocok aja sih ya. Di T-zone aku yang berminyak ini tuh seperti kayak membersihkan minyak-minyak di T-zone aku tuh, jadinya lebih bersih dan seperti meng-oil control T-zone aku gitu, jadi nggak makin berminyak juga. Dan selama aku pakai ini, waktu ada jerawat di kulit wajah aku, itu nggak bikin jerawat aku tuh makin meradang aja, tapi dia B aja sih ya, kayak mengkalming biasa aja. Dan yang aku suka juga, dia lagi-lagi bisa bikin kulit wajah aku lebih cerah, lebih segar juga, dan nggak bikin apa ya, kering atau ketarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kondisi kulit wajah berminyak, kalian pasti akan suka banget sama facial wash ini karena dia bisa meng-oil control kulit wajah kalian yang minyaknya berlebih. Jadi overall aku bisa bilang facial wash dari Kelly Lemon Shop ini tuh menurut aku okay banget sih ya, karena dia dengan harga cuma 7 ribuan aja tapi sesuai dengan klaim-klaimnya bisa untuk membersihkan kulit wajah kita, bikin kulit wajah kita lebih cerah, bisa oil control, dan juga bisa apa ya, bikin kulit kita itu apa, lebih halus, lebih lembut, segar, bercahaya. Itu menurut aku bener banget sih ya. Dan dia di kulit wajah yang mungkin ada jerawatnya, dia juga bisa apa ya, mempercepat penyembuhan jerawat kalian, gak bikin jerawat kalian tuh makin meradang. Dan buat kalian yang kulitnya berminyak, ini juga bisa meng-oil control kulit wajah kalian. Bahkan di kondisi kulit wajah aku yang normal aja itu, dia B aja sih ya, gak bikin kering juga. Jadi menurut aku, Kelly Lemon Shop okay sih ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, cus cobain, karena ini tuh menurut aku bagus dengan harga yang cuma 7 ribuan aja, ramah banget di kantong. Okay, segini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menambah informasi buat teman-teman yang penasaran dengan Kelly Lemon Shop. Ini tuh ternyata sebagus itu loh. Jadi buruan cobain. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya, komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin. Juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Satu lagi dong, jangan lupa subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di-upload. Follow Instagram aku juga di sini. Thank you for watching and see you. Bye-bye.